Ya, tapi kalau apa yang disampaikan oleh orang lain, ini kan saksinya saksi fakta, saksi yang memang ada dan pada saat keseharian ataupun pasca setelah kejadian saya. Hari ini ya sedang hari, nah, selamat sore ya. Teman-teman, sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi mantan asisten rumah dari babysitter dari Ibu Endiaga. Dari keterangannya itu artinya menguatkan selama ini tuduhan dari klien kami bahwa terjadinya dugaan-dugaan perselingkuhan itu. Karena tadi sudah diterangkan ada saudara Vicky Alman yang sering selama Ibu Kartika itu bekerja beberapa kali datang ke rumah pada jam-jam tertentu, pada hari-hari tertentu, dan Ibu Kartika tadi menjelaskan dengan baik, dengan lantang bahwa dia mengetahui persis bahwa saudara Vicky Alman memang bermalam di rumah Ibu Angel dan tidur di kamar yang sama dengan Ibu Angel, menurut keterangan Ibu Kartika, seperti itu. Tadi keterangannya emang seperti itu bagaimana? Iya, tadi keterangan Ibu Kartika menjelaskan bahwa selama dia bekerja 11 hari, saudara Vicky Alman beberapa kali datang ke rumah Ibu Angel Elga dan bermalam di kamar yang sama. Seperti itu. Artinya itu selama ini menguatkan tuduhan dari klien kami terkait dugaan terjadinya perselingkuhan. Seperti itu. Perzinahan dan perselingkuhan. Berapa saksi tadi, Bang? Tadi satu saksi. Bang. Ya. Nanti kan ada satu saksi. Nanti akan kita sampaikan pada saat waktunya persidangan nanti. Seperti itu. Jadi gimana dengan keterangan? Apa? Keterangan dari saksi sendiri gimana, Bang? Mendengar, Bang? Secara kehidupan sehari-hari kita udah pasti kehidupan sendiri-sendiri masing-masing. Ya aku juga udah ada kalina, apalagi pas kejadian kabur kemarin. Aku udah punya kehidupan sendiri dengan istriku gitu loh. Ini kan permasalahan yang lama, tapi biar bagaimanapun kan sekarang sudah dihadapkan terhadap persidangan yang mau nggak mau kita harus melalui rapat. Jadi kalau dari ngelihat dan mendengar, menyaksikan langsung dari baby sister ataupun asisten rumah tangga yang memang untuk mengasuh Haura, Putri Angel pada saat itu yang menceritakan tadi ternyata panggilannya pun sudah bapak gitu loh, terus minta membangunkan, ada di dalam kamar dibangunannya dan dia sering bermalam, bukan kunjung, bukan hanya sebagai tamu tapi bermalam. Kalau kita ingin membela diri, mungkin kalau dari apa yang saya sampaikan pasti terkesan membela diri saya, tapi kalau apa yang disampaikan oleh orang lain, ini kan saksinya saksi fakta, saksi yang memang ada dan pada saat keseharian ataupun pasca setelah kejadian saya, dan pada saat itu kondisinya kalau dia bekerja di Januari, saya itu masih dalam proses terikat suami istri gitu loh. Bahkan kalau kejadian kita urut ke belakang itu kan baru sebulan kemarin.